Ini saya lagi bersama Pak Tedo, sales marketing dari Gudo Springbed. Ngobrol-ngobrol barusan Pak Tedo. Pertanyaan Pak Tedo barusan ke saya, Mas, konten-konten itu pengaruh nggak? Iya, pengaruhnya mungkin saya nggak paham ya, ada ngaruhnya juga, ada cuma edukasi mungkin. Tapi yang ngaruh ke saya begini, orang order ke saya, ya pengaruh itu ya. Terus orang mau tanya-tanya ukuran khusus. Tadinya ada ukuran khusus, dulu pernah tanya 180-200, ternyata diukur lagi, ini ibu-ibu dari Jawa Tengah, ibunya ada di luar negeri sana, WA saya, Mas, ternyata ukurannya 170x190. Ya harganya itu, Bu, yang kemarin itu. Apa enggak bisa kurang, Mas? Kan ukurannya lebih kecil. Ya enggak gitu, Bu. Kata Pak Tedo, ini bukan ukuran beli ke pasar. Bukan beli apa gitu, terus lebih kecil. Jadi ukurannya ikut dikecilkan juga harganya. Untuk ukuran khusus itu ada di playlist saya, buka YouTube saya, geser-geser ke kanan setelah video, ada playlist. Jenengan cari sendiri, ada yang namanya spring ukuran khusus. Nanti itu saya jelaskan di sana. Ada yang bisa Gudo, bisa enggak ukuran khusus? Bisa. Bisa. Pakai ganjil-ganjil masih bisa? Bisa. Nah, ganjil-ganjil bisa. Kan saya cerita, elit enggak bisa. 138 nggak bisa, maunya 0 terus genap. Ini besok-besok saya ngedatangkan tipe yang atas Gudo ini sama dipannya. Dari kemarin suruh makan tipe atas sama Pak Tedo, nggak mau saya. Masih baru kenal kok langsung dikasih yang atas. Tak pelajari dulu yang tipe bawah. Pak Tedo. Jadi Pak Tedo ini luas areanya. Dari Jember, Situbondo, Probolinggo. Jember, Situbondo, Probolinggo. Yang sering dikasih makan itu Subur Jaya Home. Dikasih promo Subur Jaya Home. Ada klik khusus ke saya ini. Kasih promo-promo terus di Subur Jaya Home ini. Itu tadi yang tentang ukuran khusus. Di Gudo bisa. Nah, tadi pesenan waktu kapan? Pak David kalau di pabrik lain ngelok, punya nota, 3 nota belum dibayar, terus minta barang nggak bisa, ke saya aja, saya bantu. Oke. Jadi kalau ukuran khusus kan datang satu, terus orangnya minta merek ini, Mas. Aduh, saya ngelok masih dalam pikiran saya ya. Kalau orang kan nggak tahu, nah, suruh minta ke Pak Tedo, lempar ke Gudo aja, pasti dibuatkan. Siap. Oke, terima kasih. Ini siang-siang Pak Tedo kesini ya. Siang-siang ini orang tidur semua ini yang mau belanja ini, jadi memang betul waktunya ke sini kalau ngobrol-ngobrol siang. Kalau sore biasanya disibukkan kiriman-kiriman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.